Kanudal Juanda Sidoarjo pada Sabtu sore menggagalkan penyelundupan 81 terumbu karang yang dilindungi dari tangan seorang pria berinisial JJS warga Surabaya. Terumbu karang ini akan dikirim ke Malaysia melalui terminal kargo Bandara Internasional Juanda Surabaya. Saat diperiksa hingga Minggu siang, terduga pelaku mengaku menjual terumbu karang tersebut seharga 200 hingga 300 ribu rupiah per buahnya. Ia mendapatkan terumbu karang dilindungi tersebut dari seorang pengepul di Banyuwangi. Untuk menghindari pemeriksaan petugas, ia sengaja menuliskan paket yang dikirimnya berisikan makanan ringan keripik. Namun setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan X-ray, baru diketahui bahwa di dalamnya berisikan terumbu karang yang dikemas satu persatu dengan kantong plastik. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, JJS telah diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur beserta barang bukti sebanyak 8 box styrofoam berisikan 81 terumbu karang. Menggagalkan salah satu upaya kegiatan ilegal yaitu penyelundupan terumbu karang yang dilakukan oleh salah satu warga dari Surabaya dengan tujuan ke Malaysia melalui Batam. Ini merupakan tindakan cepat, responsif dari stakeholder yang ada di bandara, di mana hasil deteksi tersebut yang semula pelaku menyantumkan barang kiriman ini berupa makanan ringan, tidak sesuai dari deteksi di kargo dan berisi makhluk hidup dan ada di dalam air.